Oke, halo teman-teman. Jadi akhir-akhir ini gua sering live di TikTok main PUBG Mobile, teman-teman. Dan gua masih menggunakan device iPhone XR 64 GB dengan Fairy iOS 16.5-nya. Jadi mungkin kalian yang lagi nyari iPhone XR dan kalian itu mempertimbangkan untuk menggunakan iPhone XR ini untuk live game ataupun juga tanpa live game tapi untuk main PUBG aja, itu akan gua share di sini apakah lancar atau enggaknya. Dan langsung aja biar video ini nggak panjang, jadi gua langsung jelasin di sini. Untuk di penggunaan iPhone XR gua ini, tuh gua live streamingnya pakai dua cara ya. Yang satu langsung dari satu HP aja, jadi nanti main HP langsung di live streamingan ke TikTok. Dan cara yang kedua itu pakai dua HP. Nanti yang HP satunya pakai facecam dan HP satunya juga selain pakai facecam juga untuk mirroring. Jadi yang satu khusus buat untuk main game dan HP satunya itu untuk facecam dan juga mirroring di live streamingnya, teman-teman. Dan apakah keduanya lancar? Ya jawabannya lancar, teman-teman. iPhone XR masih kuat, masih mampu untuk digunakan live streaming PUBG Mobile. Jadi kondisi pas gua ini lagi live streaming pakai iPhone XR ini, di baterai health iPhone XR ini masih posisi di pembelian awal dulu ya, masih 85%. Nah, udah 2 tahun lebih gua pakai iPhone XR ini dan masih aman-aman aja. Digunakan untuk PUBG Mobile ataupun sambil live streaming juga masih kuat, teman-teman. Karena gua ini udah membuktikannya untuk akhir-akhir ini gua sering live streaming di TikTok gua. Dan untuk catatan yang berikutnya adalah jaringan yang gua gunakan di sini sekarang gua pakai WiFi ya, teman-teman. Jadi untuk live streaming itu di daerah gua memang nggak bisa ya kalau hanya mengandalkan dari jaringan seluler aja. Untuk platform tertentu sih gua baru nyoba satu aja sih di TikTok, teman-teman. Jadi kalian juga bisa pantau ya live gua. Biasanya gua live itu kalau jam 10-an malam di TikTok gua. Nanti kalian bisa lihat itu apakah lancar ataupun enggaknya, kalian bisa nilai sendirilah. Karena untuk saat live streaming itu enggak bisa sambil recording, jadi enggak bisa nunjukin kalian di sini. Jadi silahkan kalian lihat aja di TikTok gua kalau pas lagi live. Dan juga catatan lain, mungkin untuk space memory yang gua gunakan pas waktu gua live stream itu mungkin kisaran 15 GB untuk storage yang masih tersisa di iPhone XR ini. Jadi ya untuk di space segitu dan juga gua gunakan untuk live streaming itu lancar tanpa kendala. Tapi meskipun begitu, iPhone XR tetap membutuhkan syarat wajib ya, teman-teman, agar live streaming kalian itu lancar, yakni terutama adalah fan cooler. Nah, memang fan cooler itu menjadi kewajiban untuk menggunakan iPhone XR ini main PUBG Mobile aja ataupun sambil live streaming ataupun juga main PUBG Mobile sambil recording. Itu wajib, teman-teman. Memang kalau tanpa fan cooler untuk di iPhone XR ini udah agak ngeframe. Untuk game pertama masih oke, tapi game kedua dan berikutnya akan ngeframe karena panas yang terjadi di iPhone XR ini. So, jadi mungkin ini aja penjelasan dari gua, mungkin cukup singkat aja. Dan buat kalian yang mau cari iPhone XR dengan pertimbangan untuk digunakan live streaming game ataupun juga hanya untuk game PUBG Mobile aja tanpa live streaming, itu menurut gua masih worth it aja di tahun ini dan di tahun depan pun masih worth it juga, teman-teman, selama kalian itu punya yang namanya fan cooler. Oke, mungkin ini sampai di penghujung video. Terima kasih yang udah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar video ini lebih bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Awesome. Awesome. Over the edge, feel like I'm falling through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. We'll be right back.
over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take